Perayaan Dharma Santi Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1941-2019 Masehi yang diselenggarakan di Aula Armada 3 Sorong turut melibatkan TNI Polri dan masyarakat Hindu yang ada di Sorong Raya dan dihadiri oleh Wali Kota Sorong. Dengan mengangkat tema melalui catur berata penyepian kita sukseskan pemilu 2019, Panglima Koarmada 3 Kota Sorong Inyoman Gede I Aryawan menjelaskan, dalam hal ini kita perlu melaksanakan introspeksi diri terhadap hal dan perbuatan-perbuatan baik di masa yang lalu untuk merenungkan melaksanakan kontemplasi, koreksi untuk ke depan yang bisa lebih baik. Pada tanggal 7 Maret yang lalu, umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian adalah bentuk simau kramu seperti halal bihalal pada umat Muslim. Umat Hindu dengan bertitik tolak dari perayaan Nyepi ini, di mana pada saat Nyepi melaksanakan catur penyepian dengan melaksanakan perenungan diri, kontemplasi, introspeksi terhadap hal-hal yang tidak baik dibuang dan yang baik dibenahi agar lebih baik lagi. Jenderal Bintang 2 ini juga mengajak umat Hindu di Sorong untuk merefleksikan diri selama Nyepi. Dia juga berharap ibadah catur berata penyepian bisa dijalankan dengan lancar. Sebagai Panglima Koarmada mengucapkan Tahun Baru Saka 1941, semoga umat Hindu sekota Sorong dan pada umumnya Papua Barat dapat merayakan catur berata penyucian sebaik-baiknya. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Tovan Duta melaporkan untuk Noken Live.